Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bersama saya lagi, Saifuddin Hamizan, dalam Permata Hati channel YouTube. Bersama anda lagi, tips berhubungan. Baiklah, pernah tak berlaku dalam hidup kita yang mana kita berdepan dengan situasi kawan-kawan kita ataupun kita sendiri, yang bila mana kita break up, bila kita break up ataupun kawan kita break up, akan ada orang sekeliling yang akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang sebegini. Iaitu contohnya ialah, move on lah segera, tak apa jangan sedih, aku pun dulu pernah kena, move on lah cepat. Ataupun macam gini, tak apa dekat social media tu kau post je benda-benda yang gembira, kau pergi event, kau buat benda hobi kau suka dan kau tunjuk kau happy, kau jangan tunjuk kau sedih pun dekat social media. Okey, baiklah. Pernah tak benda-benda ni ataupun istilah dia sebagai false happiness? Kepaksaan untuk kita rasa gembira sedangkan kita sedang dalam keadaan duka. Pernah tak? Kalau pernah, sebenarnya ini adalah menurut seorang psikologis bernama Susan David, ini adalah toxic positivity, iaitu positif secara toxic. Kenapa pula? Sedangkan positif itu sesuatu yang baik, kenapa kita kata sebagai toxic? Adakah ahli psikologi Susan David ini dia menafikan untuk merasa gembira, anti-happiness? Tidak, sebenarnya bukan macam tu. Sebenarnya Susan David dia buat kajian, kalau kita menafikan realiti, kita akan deny kita punya sifat kemanusiaan untuk merasa autentik, iaitu original. Bila kita tak rasa diri kita original, kita tak rasa kita berpura-pura, kita akan rasa semakin hidup kita ini down, semakin down, dan kita semakin susah nak keluar daripada kita punya kesesaraan tu. Jadi kebanyakan psikologis, mereka suruh kita terima, acceptance, menerima keadaan yang sedia ada. Kalau dalam sudut pandang tasawuf pun, dalam Islam ni pun, kita ada konsep redha. Redha ini maknanya kita terima, kita terima Allah dah buat macam ni, Allah dah mentakdirkan kita macam ni, kita terima, kita berzikir dan kita menginsafi dan muhasabah diri kenapa benda ni berlaku, dan kita mengambil masa untuk grief, untuk kita berkabung. Dalam Islam juga ada tempoh berkabung. Contoh macam wanita iddah, ada iddahnya tertentu 4 bulan kan untuk kita berkabung, dan ada kabung kematian beberapa hari. Itu semua adalah untuk kita mengalami proses secara nature, dan memang semula jadi diciptakan kita ada proses. Kalau kita suka cut it off proses-proses dalam kehidupan, kita akan dapati bahawa kita hidup dalam denial. Bila kita hidup dalam denial, benda ni yang menyusahkan hidup kita. Kita akan cuba paksa benda yang kita tak boleh buat, dan akhirnya kita akan burn out. Burn out ni maksudnya kita paksa sesuatu melebihi daripada kadar batasan kemampuan kita. Seperti orang-orang yang ada sifat pleaser, iaitu suka meraih-raihkan. Bila kita terlalu meraihkan, kita tak boleh nak cakap it's okay to be not be okay. Kita asyik kata okay, I'm fine, I'm happy, tapi sebenarnya kita tipu. Bila kita tipu, kita rasa sesak dekat dada kita, kita rasa sesak. Saya tak begitu mahir untuk mengistilahkan dari sudut pandang psikologi, tetapi apa yang saya baca daripada Susan David tersebut, beliau berkata benda ini akan mengakibatkan kesalahfahaman kita tentang state of emotion, maksudnya kedudukan kita punya emosi tu. Okey, kenapa ahli psikologi suka bezakan stress, depression, anxiety, exhausted, rasa risau tu macam mana, kemurungan tu apa, tekanan tu apa? Sebab ahli psikologi nak didik kita supaya kita kenal pasti sebenarnya kita dekat kedudukan yang mana. Bila kita tahu kita kedudukan yang mana, contoh kita stres, kita tahu macam mana nak keluar daripada stres. Daripada stres ni pergi ke mana, step pertama pergi ke mana, step kedua pergi ke mana. Bila kita tahu step by step, kita akan alami growing up, perubahan yang, ataupun kita akan berubah secara normal. Kita tak paksa-paksa dan tak ada keluka
perkataan yang lebih dalam selepas itu. Dan kalau kita tengok kepada hadis Nabi SAW, dalam hadis riwayat Al-Bukhari, ada dua hadis Nabi yang saya ingin bawakan contoh, yang mana Nabi meraihkan sifat kesedihan, sifat kedukaan, kesengsaraan. Yang mana yang pertama sekali adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ketika mana anak Nabi iaitu Ibrahim meninggal dunia dan Nabi menangis mengalirkan air mata. Saya tak nak sebut matan Arabiknya, saya takut saya tersilap sebab hadis ni sangat panjang. Saya cuba shortcut dia, saya sebut secara mafhum. Dan Nabi menangis. Bila Nabi menangis, Abdul Rahman bin Auf tegur Nabi, "Wahai Rasulullah, bukankah menangis itu tidak baik untuk benda-benda kedukaan macam ni?" Lebih kurang mafhumnya. Lepas itu Nabi kata, "Sesungguhnya tangisan itu daripada hati dan kita, aku hanya mengungkapkan benda yang Allah redha saja." Maknanya Nabi menangis dalam kerangka syariat. Nabi tidak berlebihan meratap, menghina diri, meratap menangis macam tak ada hari esok, macam seolah-olah hancurlah semua. Nabi tak buat macam tu. Nabi tak meratap macam orang Syiah, Nabi tak meratap macam orang yang tak ada agama. Jadi nangis itu adalah sebahagian, sebahagian daripada emosi kita, dan kita kena terima. Kita kena terima benda tu, kita kena accept benda tu, kena redha benda tu. Dan hadis yang kedua adalah hadis yang nombor dua yang saya ingin bawakan contoh, ketika mana Nabi melalui sebuah kawasan perkuburan dan Nabi melihat ada seorang wanita tua yang sedang menangis mengenangkan ahli keluarga dia yang telah meninggal dunia dan baru dikuburkan. Dan Nabi kata, "Sabarlah." Okay, Nabi tegur secara direct sebenarnya. Nabi suruh sabar. Tapi wanita itu tak menoleh ke belakang. Wanita itu kata, macam nak, wanita tu macam menemplak Nabi lah. Dia kata, "Kau tak rasa apa yang aku rasa, jadi kau tak faham." So Nabi diam. Dan Nabi diam dan Nabi berangsur pergi. Lepas tu ada orang yang nampak keadaan tu, dia menceritakan kembali kepada wanita tu, kepada makcik tu. Dia kata, "Tahu tak engkau, yang tegur kau tadi tu adalah Nabi Muhammad SAW." Jadi wanita tu pun terkejut. Dia terkejut, dia pergi jumpa Nabi, datang ke rumah Nabi dan minta maaf. Dan Nabi cuma cakap, kesabaran itu adalah pada pukulan yang pertama. Nabi cakap secara spontan dan secara umum. Nabi tak kata, "Itulah kau, tak sabar." Maknanya Nabi sendiri mengiktiraf perasaan tu. Okay? Saya bukan nak kata bila Nabi kata macam tu, maknanya psikologi cakap macam tu. Merosakkan lagi image ilmu psikologi dan hadis Nabi. Tapi saya nak kaitkan bahawa kat sini Nabi sendiri menerima. Sebagai seorang Islam, kita petunjuk kita yang paling benar dengan Nabi Muhammad. Okay? Jadi bila Nabi sendiri menerima, so dari sudut pandang psikologi pun benda yang sama juga. Jadi sebenarnya kita tak perlu rasa berpura-pura, tak perlu berpura-pura nak happy, tak perlu nak pura-pura kata nak enjoy dan sebagainya. Setkan 1-3 bulan untuk kita berdepan dengan kedukaan. Tengoklah kalau kekuatan kita macam tu, setiap orang ada beza-beza kekuatannya kan. Jadi gunakan beberapa tempoh tertentu untuk kita meraihkan kedukaan, kesengsaraan. Dalam masa yang sama, sebagai orang Islam, ini saya bercakap dengan orang Islam, kebanyakannya penonton saya adalah orang Islam. Kebanyakan orang Islam, kita ada cara kita sendiri, iaitu kita berdoa, bertafakur, berzikir. Kita doa seperti Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Okey. Dan doa-doa yang lain seperti doa Ummu Salamah, "Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha." Ya Allah, kurniakanlah ganjaran pahala di atas musibah yang aku hadapi ini dan gantikanlah sesuatu yang lebih baik daripadanya. Dan doa-doa ini sangat berguna ketika kita dilanda gundah gulana. Dan akhir kata, apa yang saya nak sampaikan adalah kita kena keluar daripada kerangka pemikiran yang salah selama ini, iaitu apa-apa kena happy, apa-apa kena happy. Tak semestinya. Kita kena raikan sifat kemanusiaan kita kerana Allah sangat-sangat memahami kita dan Allah sangat-sangat mengiktiraf kita punya, Allah mencipta kita punya emosi. Kalau kita menafikan, maknanya kita tak menghargai apa yang Allah berikan. Okay?
ada satu pepatah daripada Susan David. Dia kata dia kata kesengsaraan, discomfort ataupun ketidakselesaan dalam hidup ni akan mendatangkan meaning of life. Maksudnya, kita kena raikan kita punya kesedihan, kita punya apa tu, tempoh-tempoh kedukaan. Kerana tempoh-tempoh inilah yang akan mengajar kita untuk memotivasikan diri kita untuk mencapai kejayaan ataupun meaning of life, maksud kehidupan. Okay, kalau kita tak, kita suka cut benda ni, potong benda ni, tak ada apa-apa yang berlaku yang special dalam hidup kita. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.